siapapun di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mati di hari Jumat, kalau dia meninggal hari Jumat, itu husnul khatimah. Kalau meninggal hari Jumat, husnul khatimah, dianggap mati yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, semuanya hadis sahih ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Makna fitnah kubur kata sebagian ulama hadis adalah tidak lagi ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, tidak lagi ditanya di kuburan. Karena pertanyaan ini kalau dilontarkan berarti bisa, kalau dia jawab dia bisa selamat, kalau dia tidak jawab dia bisa celaka. Ada sebuah hadis yang menjelaskan yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal maka akan didudukkan oleh malaikat lalu ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan lancarnya taufik dari Allah. Allah berikan taufiknya, artinya Allah mudahkan dia menjawab. Ya. Kalau dia orang fasik, muslim, tapi masih banyak dosanya, tidak sempat taubat. Begitu juga dengan orang kafir, sudah lebih jelas lagi orang kafir. Maka pada saat malaikat tanya, perhatikan Bapak Ibu, walaupun muslim sudah hafal ini, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau orang kafir, maka ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, si muslim pun yang fasik ini banyak dosanya, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang pernah bilang apa. Dia enggak bisa jawab. Nah, kalau orang meninggal hari Jumat, selamat dari pertanyaan itu, artinya sudah pasti lolos.